dengan tenggelamnya atau dengan karamnya rumah sakit apung kita ini, bukan berarti kita akan menghentikan pelayanan kita. Visi besar Dr. Share adalah memberikan bantuan kepada mereka yang berada di daerah terluar, terjauh, dan tertinggal, yang tidak punya akses ke pelayanan kesehatan, tetap ingin kami laksanakan. Ini adalah tekad. Tekad ini tidak akan berubah. Rumah sakit apung kita yang satu boleh karam, tapi kita akan menggantikannya dengan sebuah rumah sakit apung lainnya, dan kita akan tetap memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Rumah Sakit Apung RSA, swasta pertama di Indonesia milik Dr. Lee Darmawan, karam. Rumah Sakit Apung ini karam dalam pelayaran dari Kupang menuju Torano. Dalam pelayaran dari Kupang, NTT, menuju Torano, Sumbawa Besar, NTB di perairan Bima, kapal mengalami musibah hingga karam, ujar Lee dalam keterangan tertulis Jumat, tanggal 18 Juni tahun 2021. Disebutkan rumah sakit apung ini karam di perairan Bima, NTB, Rabu, 16/6, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur. Lee mengatakan saat ini masih menelusuri penyebab terjadinya musibah. Penyebab persis terjadinya musibah sedang kami telusuri, kata Lee. Rumah sakit apung baru saja menyelesaikan pelayanan medis di Pulau Semau, Kupang, NTT dari tanggal 7 hingga tanggal 14 Juni tahun 2021. Selama 4 hari di Semau, total 311 orang pasien dilayani dalam bentuk pengobatan umum, bedah minor, KB, KB implan, suntik 3 bulan, cabut gigi, dan antenatal care, ANC. Dr. Lee mengatakan terdapat 6 orang yang berada di atas kapal saat kejadian. Namun dia memastikan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Di atas kapal ada 6 orang, semuanya ABK termasuk kapten kapal. Puji Tuhan mereka semua selamat sehingga tidak ada korban jiwa, ungkap Lee. Mereka berhasil menyelamatkan diri menggunakan skoci sebelum akhirnya mendapat pertolongan dari kapal penumpang KM Niki Sejahtera arah Surabaya, sambungnya. Ia mengaku sedih dengan karamnya rumah sakit apung ini. Namun dia memastikan semangat menjangkau wilayah-wilayah pelosok tanah air tidak akan pernah padam dan akan terus dilakukan. Secara manusiawi kita tentunya sangat sedih. Tetapi, saya pastikan semangat Dr. Share untuk membantu orang-orang kecil tetap menggebu-gebu. Kami akan bangkit dan kembali berlayar dengan Bahenol baru, dengan RSA Dr. Lee Darmawan kedua. Dalam waktu dekat, ujarnya, disebutkan RSA Dr. Lee Darmawan atau yang biasa disebut Bahenol sejak 2013 menjadi ikon Dr. Share yang sudah berlayar ke berbagai pelosok Nusantara guna melayani sahabat-sahabat. Selama berlayar menjalankan misi kemanusiaan, sudah ada ribuan warga yang mendapatkan pelayanan medis di kapal rumah sakit ini.